Kembali serang Hotman Paris setelah kasus video. Wik-wik, kini Farhad Abbas akan laporkan kasus lain. Dilansir tribunwow.com, perseteruan antara sesama pengacara Farhad Abbas dan Hotman Paris Hutapea masih terus berlanjut hingga ramai menjadi sorotan publik. Pasalnya, Farhad Abbas akan melaporkan kasus lain yang menyeret nama Hotman Paris setelah kasus dugaan penyebaran konten video Wik-wik di Instagram Hotman Paris Official. Sebagaimana dikutip dari Inset Trans TV, Farhad Abbas akan melaporkan Hotman Paris ke polisi dengan tuduhan adanya pelecehan seksual saat memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat pada hari Kamis 8 Agustus 2019. Sebagaimana diketahui, pengacara tiga anak itu kerap memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat secara gratis alias cuma-cuma. Terkait itu, Farhad Abbas mengaku sudah mengantongi sejumlah saksi dan bukti adanya pelecehan yang dilakukan oleh sejumlah kuasa hukum yang dipimpin oleh Hotman Paris. Yang jelas, dalam waktu dekat, geng-geng ini akan kita laporkan. Baik geng penipuannya, geng pelecehan seksual, ungkap Farhad Abbas. Mereka punya chat bukti WhatsApp antara pengacara terkenal itu dengan ibu-ibu yang suami itu semua, sambungnya. Farhad Abbas kemudian tampak memberikan tantangan kepada pengacara yang kerap menggunakan berlian di jari-jarinya tersebut. Kalau dia berani kasih taruhan bahwa siapa saja wanita yang pernah merasa dilecehkan dan punya bukti chat dengan dia, saya sudah punya, tantang Farhad Abbas. Berani nggak dia? Kalau berani, kita buka-bukaan, tambahnya. Tantangan itu diberikan supaya pengacara yang kerap memamerkan mobil mewah tersebut untuk tidak selalu merendahkan orang lain. Jadi jangan ngejek-ngejek orang, tapi sebenarnya yang membuat orang tidak menyenangkan dan dilecehkan itu dia sendiri, tandasnya.